Halo guys, kali ini saya ingin bercerita waktu saat Root STB versi 10 di mana kernelnya itu tahun 2021 ya. Jadi STB ini saya akan root menggunakan metode fastboot. Setelah saya mencoba melakukan flash menggunakan fastboot mode, waktu proses flashing unlock, waktu setelah memasukkan komen fastboot flashing unlock, muncul unlock ability is 0. Nah, setelah itu kan saya restart STB-nya, saya nyalakan lagi, ternyata waktu dinyalakan lagi, tidak ada tampilan sama sekali, blank, hitam. Bleng, 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 Tipe itu. bleng. Jadi, respon sih, ada responnya dari HDMI, tapi tidak muncul tampilan, blank, hitam. Terus, akhirnya saya coba menggunakan putih. Saya colok pakai USB 2.0. Waktu di putih, ternyata muncul rintik-rintik. Sudah coba beberapa kali menggunakan bootloader yang untuk mengatasi break. Hasil saya searching di YouTube, tapi tetap tidak muncul ya komen sampai G12-nya. Untuk solusinya, pertama-tama pastikan dulu pada pin C77A12 tidak terhubung kedua titik ini ya. Jadi, kalau terhubung akan terjadi rintik-rintik. Lalu jangan lupa dibuat bootcut makernya ya. Jadi bootloadernya dibuat lewat aplikasi bootcut maker ini. Nah, ini bootloader.bin loading langsung di Mac. Ini wajib ya, harus pakai bootloader ini. Dan SD card-nya juga disarankan wajib yang kelas 10. Oke, format complete. Ini close, jadi bootloadernya sudah terbuat. Kemudian sekarang kita coba nyalakan STB-nya. Kabel power saya akan colok dan kabel HDMI-nya dimasukkan ke slot HDMI STB. Oke. Ini sudah saya pasang ya kabel HDMI-nya. Nah, untuk pinnya itu nanti akan di-short di dekat eMMC ya. Jadi di dekat eMMC ini ada pin kecil ya. Nah, itulah. Ini kapasitornya di C7A12 nih. Ya, di sana ya, di shortnya teman-teman. Nanti dia akan di short sekali aja di C7A12. Di short sekali, terus kalau sudah di short dia akan muncul logo, lalu di short pinnya lagi sampai logo yang tadi muncul akan mati atau hilang, lalu akan muncul logo lagi. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Pertama ini tombol powernya saya nyalakan dulu. Oke, ini pelan-pelan aja ya teman-teman. Nah, udah dinyalakan. Nah, tapi dia tampil apa-apa kan. Nah, setelah itu ini sudah dipastikan lampunya nyala. Setelah itu di pinnya di shortkan sekali aja pelan-pelan. Tok. Nah, udah gitu aja ya.
Nanti secara otomatis akan muncul tampilan di home, tapi dia freeze di sana. Nah, setelah itu langsung di sort ya guys, ditahan lama sampai layar IndiHome ini hilang ya. Ditahan lama sampai layar IndiHome hilang. Nah, kalau belum bisa diulangi lagi karena ini sebenarnya harus langsung ya, untuk muncul layar IndiHome itu langsung di sort ulang. Ntar ditunggu nggak muncul, nah langsung di sort, tahan sampai dia mati. Ya, tunggu dulu sampai mati. Wah, masih belum. Ulangi lagi. Short sekali. Nah, udah muncul di home, langsung short. Ditahan. Nah, sudah mati. Nah, udah muncul layar IndiHome. Nah, kalau layar IndiHome-nya ini nge-freeze tetap di sini, berarti tinggal kita colokkan kabel USB mil to mil sehingga dia bisa masuk ke mode passboot ya. Nah, teng-teng-teng, kedengaran suara kedetek. Loader. Oke. Nah. So enter. Nah, sudah reboot ya, langsung mati. Nah, langsung kita sortin sekali lagi di tempat yang tadi. Sortin lagi sekali. Yang tadi. Nah, cukup sekali itu langsung bunyi kan. Nah, muncul IndiHome lagi. Kalau udah, baru sekarang buka firmware-nya. Airo. Nes, 860. Nah, itu sudah jalan ya proses flashingnya nih. Ya, jadi ini tinggal kita tunggu aja prosesnya sampai selesai 100% ya. Untuk STB kasus ini memang ini salah satu penanganannya. Mungkin ada cara lain ya teman-teman, tergantung case-nya ya. Mungkin juga ada infonya itu yang rintik-rintik, kalau sudah akut sekali nggak bisa digunakan metode ini. Jadi gunakan metode yang sampai harus infonya sih, sampai harus angkat eMMC. Oke, ini sedang proses, jadi saya percepat sedikit ya biar nggak terlalu lama videonya. Jadi ini akan saya percepat. Oke, ini STB-nya sudah
berhasil di root ya, udah selesai proses flashingnya. Nah, ini tampil halaman setting awalnya ya. Nah, sekarang ini saya pakai mouse aja ya, enggak pakai remote soalnya lebih suka pakai mouse kalau setting kayak gini ya, biar lebih cepet. Ini mouse, nah di sini sekarang pilih untuk bahasa Indonesia. Ini lewati aja. Ini untuk setting hotspotnya internet. Jadi kalau belum pakai Lenky Keyboard Pro, jadi dia belum bisa diklik ya untuk keyboardnya yang di tampilan STB ini, karena belum support keyboard itu untuk klik pada mouse, jadi harus diganti ke Lenky Keyboard Pro dulu di pengaturan. Nah, sekarang untuk setelannya di sini udah pakai Aero Home TV kan. Coba cari tentangnya ini. Nah, tentangnya udah W860 versi 5, 10. Jadi sudah berhasil di root ya teman-teman. Kemudian sekarang saya setting magisnya ya. Jadi fungsinya magis ini nanti ada di pengaturannya agar aplikasi yang diinstal selalu diizinkan. Di tunggu masih loading ya magis ini. Nah, ini dibatalkan aja, kemudian ke setting gambar gear nih, lalu respon otomatis ini ganti ke izinkan. Oke. Sudah. Ya. Nah, ini udah bisa ya guys. STB-nya sudah di root. Cobain YouTube. Oke, YouTube-nya sudah bisa ya, sudah bisa nampilin iklan dari YouTube, sudah ke-play. Untuk Netflix-nya, ya juga udah bisa ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih.